Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back lagi di channel CKM 20 News. Kali ini saya akan memberitakan tentang tempat pemakaman umum ya, Yayasan Riyadhus Shalihin Kampung Cikamuning RW 18-19-20 Desa Ciburuy, Kecamatan Pelarang, Kabupaten Bandung Barat, yang akan diterap-terap ya. Intinya diratakan tempat pemakamannya, dan seperti apa kita lihat ke lokasi. Yuk kita langsung tinjau, cekidot. Assalamualaikum Pak. Ini ada sedang pengerjaan program atau gimana Pak ini? Ini kebetulan kita kerja bakti bersama mungkin. Oh, kerja bakti bersama ya, ya. Tujuannya ke sana ya, ya Pak ya. Bapak Bapak Firmansah Balon Desa Ciburuy ya Pak ya? Betul. Dan insya Allah ini semoga bermanfaat untuk 3 RW ya Pak ya? Betul. 18, 19, 20. Karena kan ini tanahnya ngetrap, jadi kita sama bapak diratakan ya. Dan semoga bermanfaat dan bapak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala niatan bapak dan diterima dengan ikhlas oleh masyarakat warga Cikamuning khususnya tiga RW tersebut ya pak. Ada pesan-pesan Pak untuk warga Cikamuning? Intinya mungkin dari saya. Ya. Saya di sini tidak mempalonkan diri, tapi lebih karena saya adalah tokoh pemuda daripada Karang Taruna Tirta Kencana Desa Ciburuy. Iya. Yang mana semua kategori kebutuhan fasilitas masyarakat itu tidak hanya bisa kita tunggu daripada anggaran pemerintah. Bisa ya, juga betul. Kita bersuadaya adanya kita kerjasama dan bekerja bersama dengan tokoh masyarakat, dengan jajaran pengurus beserta dengan masyarakatnya. Ya, banyak hal yang bisa kita manfaatkan dan secara real kita mampu kerja nyata untuk berbakti kepada masyarakat. Ya betul. Seperti itu. Mungkin aja, ada tambahan lagi Pak? Cukup. Nah, intinya kedepannya semoga ya. Mungkin adanya qadar Allah. Ya. Saya minta doa dari amin. Jajaran warga masyarakat, semoga daripada apa yang menjadi tujuan dan cita-cita saya diridhoi dan dilancarkan. Amin. Ya robbal alamin. Ya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Siap. Assalamualaikum Pak. Iya mau Pak di trapnya dirapi-rapikan. Iya mah ada 18, 19, 20 nya Pak. 20, 2 RW. 3 RW nya dia. Nah, dari segi saksian kita bisi kalah sopan. Nah. Beratakan kabeh liur. Iya betul. Thank you.
seperti ini keadaan di lokasi TPU saat ini ya teman-teman, sudah mulai rata dan alhamdulillah berkat apresiasi dari Bapak Firmansyah bakal calon Desa Ciburuy ya. Dan semoga bermanfaat untuk masyarakat RW 18, 19, 20 dan berkah juga untuk Bapak Firmansyah. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.